4 baru free lapangan 2. Hashtag 4 baru free lapangan 2. Sekarang tuh arah maju 2 ke arah 5. 3 ribut 2 lapangan 1 persiapan. Segera berapat Perkasa 3 ribut 2 lapangan 1. Perkasa 3 ribut 2 segera merapat ke lapangan 1. Ini ngapain tiduran berdua ini ya? Nah, ini meratapi nasib. Lapangan 2 anak manja 2 kali 5 naik sekarang. Pasang alatnya Kun Fayakun. Apa yang terjadi terjadilah. Kalau yang kemarin memang Kun Fayakun benar ya. Kalau itu ya sudah. Biasa. Ini kalau dapat lagi, ada lagi jogetan yang klasik. Oke. Itu dari bukan dari Turki lagi, langsung dari Sambas. Atau angin. Arabia. Bukan, itu kemarin Arabia. Ini Arab pah. Hancur. Pertandingan antara Mas Rumo dari tim Putra Kamal Probolinggo melawan Mas Macan dari tim KL Pasuruan. Layangan Mas Rumo sudah mencoba masuk. Layangan Mas Macan ada di atas, mencoba menekan, mencoba gerong, terus menekan Mas Rumo ke arah Mas Macan. Masih sabar, terus menekan, mencoba. Layangan Mas Macan ada di sebelah kanan layar. Posisi di atasnya layangan Mas Rumo, mencoba menekan terus mencoba mongkol terus. Mas Rumo mencoba masuk terus masih bisa ditutup oleh Mas Macan dari tim KL Pasuruan. Masih bisa kembali ke posisi awal. Masih sabar kedua pemain kembali ke posisi awal. Mas Macan terus mengulurkan layangannya. Posisi layangan Mas Rumo ada di sebelah kanan layar. Layangan Mas Macan ada di sebelah kiri layar. Masih mencoba mencari celah Mas Rumo. Menekan ke arah Mas Macan dari tim KL Pasuruan. Masih sabar. Masih tidak terburu-buru. Kedua pemain masih mencoba. Waktu sudah menunjukkan 1 menit. Masih sabar kedua pemain. Masih mencoba mencari celah Mas Macan dari bawah. Menekan ke arah Mas Rumo dari tim Putra Kamal Probolinggo. Terus masuk mencoba masuk. Ternyata ulur-uluran. Disentek, dimenangkan Mas Macan dari tim KL Pasuruan. Pertandingan antara Mas Ponari dari tim DC Malang melawan Mas B dari tim KL Pasuruan. Layangan Mas B ada di sebelah kanan layar, layangan Mas Ponari ada di sebelah kiri layar. Masih mencoba menekan Mas Ponari ke arah Mas B KL. Masih sabar kedua pemain terus menekan Mas Ponari ke arah Mas B KL. Masih sabar kedua pemain, tidak terlalu terburu-buru. Mencoba mencari celah Mas B KL terus menekan ke arah Mas Ponari perlahan dengan gaya kencaknya. Terus mencoba menekan perlahan. Masih sabar kedua pemain. Terus menekan mencoba. Masih sabar kedua pemain. Masih berputar-putar. Terus mencoba mencari celah Mas BKL dari bawah. Terus menusuk perlahan tapi pasti. Masih bisa ditutup dengan Mas Ponari. Masih sabar. Terus masih kembali posisi awal. Layangan Mas Ponari mencoba masuk, menekan perlahan ke arah Mas B dari tim KL Pasuruan. Masih dibayang-bayangi oleh Mas B KL dari tim Pasuruan. Masih terus mencoba mencari celah Mas Ponari. Terus mencoba, ternyata sudah dibelit. Terus ulur-uluran, ternyata masih bisa terlepas. Masih belum, masih terus. Masih coba, masih sabar menekan Mas Ponari ke arah Mas BKL. Masih mencoba terus menekan.
Terus masih mencoba, masih sabar, menekan perlahan, Mas Ponari ke arah Mas B KL. Terus menekan perlahan, mencoba, masih bisa ditutup dengan Mas B KL dari tim Pasuruan. Mencoba menekan terus, masih sabar, bergantian, saling adu serang, mencoba Mas B KL masuk, masih bisa ditutup dengan baik oleh Mas Ponari dari tim DC Malang. Masih sabar kedua pelayang, tidak terlalu terburu-buru. Mencoba menekan sekarang dari bawah Mas Ponari. Mencoba lari Mas BKL, masih bisa ditutup dengan sangat baik. Masih terus ditekan. Masih sabar. Terus menekan Mas Ponari ke arah Mas BKL. Masih sabar. Terus perlahan menekan. Terus masih sabar. Masih ditekan terus ke area Mas BKL. Masih berputar-putar kedua layangan. Masih mencoba terus menekan, masih mencoba masuk terus, masih mencoba terus, sabar. Mas BKL mencoba mencari celah, bergantian menyerang Mas B ke arah Mas Ponari. Terus posisi layangan Mas Ponari ada di sebelah kiri layar, layangan Mas BKL ada di sebelah kanan layar. Masih mencoba Mas BKL terus, masih belum, masih sabar, masih sama-sama ingin mencari bawah. Terus bergantian menyerang, saling adu serang sekarang. Bergantian, ternyata masih belum, masih sabar, masih menunggu, mencari titik lemah Mas Ponari dan Mas BKL. Mencoba mencari celah Mas Ponari ke arah Mas BKL. Perlahan tapi pasti, masih mencoba, tidak terlalu terburu-buru, mencoba masuk Mas B. Maaf saya ulangi, Mas Ponari masuk ke arah Mas B, ditarik polos, dipolos ke bawah, dijebret lagi. Masih terus, belum kalah, dijebret, dipolos saja dengan Mas Ponari, dimenangkan Mas Ponari dari tim DC Malang. Pertandingan antara Mas Kacer dari tim DC Malang melawan Mas Eko KL Pasuruan. Layangan Mas Eko ada di sebelah kanan layar, layangan Mas Kacer ada di sebelah kiri layar. Mencoba menekan Mas Kacer ke arah Mas Eko. Masih sabar, mencoba mencari celah Mas Kacer. Terus menekan, dibayang-bayangi oleh Mas Eko KL. Masih sabar, kedua pemain masih tenang-tenang, masih mencoba mencari celah. Mencoba terus menekan Mas Kacer ke arah Mas Eko KL. Bergantian sekarang menyerang, masih bisa ditutup dengan baik, ditunjukkan dari defense yang sangat kuat oleh Mas Kacer dari tim DC Malang. Masih mencoba mencari celah kedua pemain, masih sama-sama menutup, sama-sama ingin mencari bawah. Masih mencoba terus menekan pelan-pelan tapi pasti Mas Kacer. Masih dibayang-bayangi oleh Mas Eko KL dari tim KL Pasuruan. Masih mencoba mencari celah dari bawah, terus bergantian mencoba dijebret. Ternyata dimenangkan Mas Kacer dari tim DC Malang. Pertandingan antara Mas Hadi dari tim NSTD Pasuruan melawan Mas Nuril dari tim Artek Jember. Layangan Mas Nuril ada di sebelah kiri layar, layangan Mas Hadi ada di sebelah kanan layar dari tim NSTD Pasuruan. Masih bersabar kedua pemain, masih mencoba mencari celah Mas Nuril dari sebelah kiri ke arah Mas Hadi. Mencoba masuk terus, masih belum, masih sabar kedua pemain, masih saling mencoba mencari celah antara Mas Hadi dan Mas Nuril. Mencoba masuk dari bawah, mencoba mencari celah Mas Hadi. Masih belum, masih bersabar kedua pemain, masih berputar-putar layangan Mas Hadi. Terus mencoba, sama-sama ingin mencari bawah. Mencoba masuk terus Mas Hadi, mencoba masuk terus mongkol, masih ditutup. Defense yang sangat baik ditunjukkan oleh Mas Nuril.
Masih sabar, bergantian, masuk. Masih mencoba masuk terus. Masih belum, masih sabar. Kedua pemain tidak terlalu terburu-buru. Layangan Mas Nuri lari sebelah kiri layar. Layangan Mas Hadi ada di sebelah kanan layar. Masih berputar-putar kedua layangan. Masih mencoba mencari celah. Masih sabar kedua pemain. Mencoba sama-sama ingin mencari bawah. Masih terus dibayang-bayangi oleh Mas Hadi. Penyerangan dari Mas Nuril dari tim Artek Jember. Terus menekan. Mencoba masuk Mas Nuril. Terus layangan Mas Hadi ada di atas. Masih bisa ditutup dengan baik. Terus masih berputar-putar kedua layangan. Mencoba menekan. Mencoba masuk. Ternyata di masih belum. Terus dipukul. Masih belum. Dijebret lagi. Dijebret lagi. Masih terus. Posisi layangan Mas Hadi ada di bawah. Mencoba masuk. Masih bisa ditutup dengan baik oleh Mas Nuril. Mencoba masuk terus. Masih belum. Masih sabar kedua pemain. Masih sabar. Saling adu serang. Saling menutup. Mencoba menyerang dari bawah. Waktu tinggal 1 menit. Mencoba masuk. Dijebret. Dimenangkan Mas Hadi dari tim NSTD Pasuruan. Pertandingan antara Cak Rudi atau Pak Rama dari tim Ribon Jember melawan Andre dari tim DC Malang. Layangan Andre ada di sebelah kiri layar. Layangan Cak Rudi atau Pak Rama di sebelah kanan layar. Masih mencoba mencari celah. Terus Pak Rama masih belum, masih bisa ditutup dengan baik. Andre masih bersabar kedua pemain. Mencoba mencari celah. Andre dari bawah. Terus perlahan-lahan menekan ke arah Pak Rama. Masih mencoba, terus mencoba masuk Andre. Masih bisa ditutup dengan baik. Masih belum. Masih bersabar kedua pemain. Saling adu serang kedua pemain. Terus masih sabar. Layangan Andre ada di bawah. Layangan Pak Rama ada di atas. Masih bersabar kedua pemain. Layangan Andre dari sebelah kiri layar dari tim DC Malang mencoba menekan terus ke arah Pak Rama atau Cak Rudi dari tim Ribon Jember. Masih mencoba masuk Pak Rudi, masih belum. Masih bersabar. Masih mencoba terus menekan perlahan. Saling adu serang, mencoba menekan terus Andre dari bawah. Terus menekan, layangan Pak Rama ada di atas. 1 menit. Masih bisa ditutup dengan baik, masih sabar. Masih belum. Masih mencoba mencari celah Pak Rama. Celah. Ke arah Mas Andre. Masih belum. Masih terus mencoba. Masih sabar kedua pemain. Perlahan. Terus menekan Andre dari bawah. Terus masih belum, masih terus dibayang-bayangi oleh Andre. Masih mencoba Pak Rama, masih belum. Mencoba bergantian, saling adu serang. Saat ini Mas Andre mencoba menyerang ke arah Pak Rama. Masih sabar. Terus menekan, mencoba menyerang ke arah Pak Rama. Andre masih sabar kedua pemain. Terus 2 menit. Waktu sudah menunjukkan 2 menit. Mencoba terus menekan. Waktu 1 menit. Terus masih sabar. Bergantian. Mencoba. Mencoba masuk terus. Masih belum. Layangan Pak Rama ada di atas. Terus menekan. Masih sabar Andre. Menekan ke arah Pak Rama. Masih mencoba terus menekan. Terus mencoba masuk. Terus mencoba mongkol. Terus mencoba dijebret. Mencoba dijebret. Ternyata dimenangkan Andre. Dimenangkan Andre dari tim DC Malang.
pertandingan antara Mas Kacer dari tim DC Malang melawan Yoni dari tim Balekno SGR Bali. Layangan Yoni ada di sebelah kanan layar. Layangan Mas Kacer ada di posisi atas, mencoba masuk. Terus mencoba menekan Mas Yoni. Terus menekan, mencoba masuk. Terus masih bisa ditutup dengan baik oleh Mas Kacer dari tim DC Malang. Masih bersabar kedua pemain. Mencoba mencari celah Mas Kacer. Mencoba masuk terus menekan. Masih bisa ditutup dengan Mas Kacer. Bergantian saling adu serang. Mencoba Mas Kacer dari bawah. Terus menekan. Perlahan. Mencoba dari bawah, sama-sama ingin mencari bawah. Terus bergantian. Mencoba masuk. Terus masih bisa ditutup, bergantian. 1 menit. Waktu sudah menunjukkan 1 menit. Mencoba menekan, bergantian. Menahan, terus dari bawah Mas Kacer. Masih bisa ditutup dengan baik. Terus dijebret, masih belum. Ternyata dimenangkan Mas Yoni dari tim SGR Bali. Jempolnya mana jempolnya? Nah gitu dong. Pertandingan antara Mas Sunan dari tim KL Pasuruan melawan Mas Alvan dari tim Altaf Lumajang. Layangan Mas Sunan ada di sebelah kiri layar. Layangan Mas Alvan ada di sebelah kanan layar. Masih mencoba menekan terus ke arah Mas Alvan. Mas Sunan perlahan tapi pasti. Terus perlahan mencoba menyerang ke area Mas Alvan. Terus masih ditutup dengan baik, bergantian. Masih belum. Masih sabar kedua pemain. Masih mencoba mencari celah Mas Sunan dari tim KL Pasuruan. Terus menekan. Bergantian, masih belum. Masih terus menekan Mas Sunan. Masih sabar, tidak terlalu terburu-buru. Bergantian menyerang. Mencoba masuk. Terus mencoba masuk Mas Alvan dari tim Altaf Lumajang dijebret. Ternyata dicul sentek, dimenangkan Mas Sunan dari tim KL Pasuruan. Pertandingan antara Mas Unil dari tim Independen Lumajang melawan Mas Ari dari tim Yakuza Jember. Layangan Mas Ari ada di sebelah kanan layar. Layangan Mas Inul ada di sebelah kiri layar. Maaf, saya ulangi. Layangan Mas Unil ada di sebelah kiri layar. Waktu sudah menunjukkan 2 menit, mencoba menyerang terus ke arah Mas Ari, Mas Unyil, terus menekan, masih bisa ditutup dengan baik. Masih mencoba mencari celah Mas Unyil, masih mencoba masuk, dijebret, dimenangkan Mas Unyil dari tim Independen Lumajang.